jaga abah kita, jaga guru kita. Insya Allah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang ke Indonesia, datang ke Kalimantan Tengah. Insya Allah Kalimantan Tengah akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain menurut saya terima kasih atas seluruh panitia yang telah melaksanakan tablik akbar ini, yang hadir malam ini di sini. Bukan cuma umat Islam, tapi agama yang lain pun ingin membantu kedatangan Abah Habib. Ada yang menyiapkan makanan, ada yang jadi tukang parkir, matur mobil. Itu yang melibatkan ada agama Nasrani, agama Keharingan. Inilah Kalimantan Tengah. Ada agama Nasrani, agama Keharingan. Inilah Kalimantan Tengah. Dan terima kasih juga untuk saudara-saudara kaum muslimin, umat Islam yang datang dari Kalimantan yang lain, dari bagian Indonesia yang lain, datang Kalimantan Tengah. Terima kasih, beberapa hal itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya selaku gubernur, apabila ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan bersama Abah Habib dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dan selalu dalam menjalankan dakwah keliling dunia, selalu beliau dan rombongan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, mudah-mudahan, nah ini Mas Kalimantan Tengah berdoa, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan beliau lagi bisa menginjak ke Indonesia dan datang lagi ke Kalimantan Tengah, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.